Yo what's up teman-teman balik lagi di game Dynasty Warriors Overlord. Oke di video kali ini gue bakalan redeem gift code ya. Di sini ada beberapa gift code yang bisa kita redeem teman-teman. Sekaligus gue mau menginformasikan ke kalian yang nggak bisa download kemarin bisa download link baru yang ada di deskripsi ya. Kalau yang kemarin yang pakai downloadan dari APK Combo itu banyak yang nggak bisa teman-teman dan sekarang gue udah salin link terbaru yang dari Facebook ya yang dari Facebook resminya ini game dan kemungkinan gue tadi coba ya gue tadi coba di HP gue yang satunya itu bisa teman-teman nah ini bisa kalian coba lagi untuk link yang terbaru ya nah untuk sekarang kita bakalan redeem gift code yang terbaru ya oke kita ke bagian kanan di sini terus di bagian setting ya di bagian setting give rhythm oke okay, kita langsung rhythm aja untuk give code yang pertama adalah SGW SGW SVJ SVJ V6KK V6KK Kita langsung rhythm aja Oke, berhasil ya. Next, untuk gift code yang selanjutnya yaitu tinggal ubah huruf belakang menjadi J, ya. Sv JV6kj, kita langsung oke okay aja. Oh, ini nggak bisa, teman-teman. Yang ini nggak bisa ya. Terus, untuk yang ketiga, berarti yang bisa masih satu, ya. SGWSVJ. V3 DH Kita coba item ini Oh ini nggak bisa juga Selanjutnya untuk Gift code Keempat kita coba ya Gift code nya masih Satu biji doang yang bisa ZS 777 Eh untuk yang pertama 666 dulu ya 666 yang ini bisa tadi teman-teman. Gua udah redeem yang 66 ini ya. Terus untuk yang selanjutnya yaitu 777. Kita coba redeem ini. Oke, ini berhasil juga. Next ZS 88. 88-nya 3 kali langsung kita redeem lagi. Oke, berhasil juga. Selanjutnya ZS 99 ya. Sampai 3 kali juga. Oke, ini berhasil juga. Untuk gift code selanjutnya yaitu WS66666. Kita redeem. Oke, berhasil. Berarti banyak yang berhasil ini ya. Next ada WS777. Berhasil juga. Selanjutnya ada lagi 88 Gift code-nya banyak ternyata, ya. Karena ini sebelumnya kan udah rilis, tuh, yang versi Cina, teman-teman. Sekarang cuma ditambahin yang versi bahasa Inggris, tapi cuma di region tertentu. Untuk di Indonesia, regionnya itu masih belum ada, ya. Yang ada itu Singapura, Malaysia, teman-teman, untuk Asia Tenggara. Untuk selanjutnya yaitu WS999. Oke, nice, bisa. Selanjutnya yaitu Lubu 666 Lubu 666 Oh ini gak bisa ya Kita coba lubu yang 777 777 Apakah ini bisa Oh yang lubu 77 bisa teman-teman Terus untuk selanjutnya yaitu Lubu 999 Lubu 999 Langsung kita redeem Oh ini gak bisa Untuk yang 88 kita coba Oh gak bisa juga Karena gak ada kodenya itu teman-teman Liu Ini untuk gift code selanjutnya ya Liu Bei Liu L168 168 Kok nggak eksis Liu Bei Liu Bei bener nih tulisannya Untuk selanjutnya Yang barusan nggak bisa ya BA334 BA334 4 Kita coba rhythm dulu yang ini Oke berhasil Dan yang terakhir DW 6 Tan Kok doesn't exist Kita coba ubah hurufnya Oh gak ada ini teman-teman Oke jadi beberapa gift code yang bisa itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 gift code total yang bisa ya, teman-teman. Kita coba lihat dulu di bagian sini. Di bagian mail 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 Oh berarti 10 gift code yang bisa ya Kita langsung claim all aja Oke Lumayan nih dapetnya Next kita bakalan coba gacha ya Kali ini ya Karena di sini gue ada tiket gacha Sebanyak 3 biji Untuk gacha langsung 10 kali ya 10 kali multi eh, 1 kali multi langsung 10 teman-teman Oke, langsung aja. Kalau gitu ke bagian rekrut. Nah, di sini gue gak tahu apakah langsung bisa dapetin SSR. Oh iya, ya, rekrut 10 more, 10 lebih, to get SR or SSR general ya, general gallery. Wah, banyak juga ternyata di sini. Woi, oh, udah ada, ada, ada lubu nih. Kita langsung gacha aja di bagian sini ya. Oke, ini ada daftar dari general yang ada di banner gacha kali ini teman-teman Liu Bei dan sebagainya itu hero paling bawah ya hero R doang teman-teman yang paling bagus berarti hero yang warna kuning ya untuk yang ungu adalah SR dan yang kuning adalah SSR oke di sini gua berharap dapetin yang ini teman-teman tentunya Guan Yu dan juga Zhang Fei Zhao Yun boleh lah zilong itu ya nah makau makau ini juga bagus teman-teman terus Dian Wei tentu saja dianwei dianwei adalah karakter favorit gua kalau gua bermain game dari tiga kerajaan tiga kerajaan gitu ya oke langsung aja yang pertama kita gacha dulu ini teman-teman langsung kita pilih hmm, yang bingzo nice apakah kita langsung bakal dapetin karakter SSR? Oh, dapetin SR ya. Eusis Emotion. Nice, lumayan dapetin karakter SR Wangi. Cuma satu doang ya. Kita lanjut gacha lagi teman-teman. Ini gacha yang kedua. Yo, semoga dapetin Zhaoyun Gacha. Hmm, kita pilih daerah yang King Mana ya yang mana, yang, Paling atas deh Yuzu Langsung geser Oh gak dapet teman-teman Cuma dapetin yang biru doang ya Karakter R doang Eh S R Eh R deng Cuma dapetin karakter R doang teman-teman Oke okay, gacha yang terakhir Pilih Yuzu Dapat kakak karakter SSR. Uh, langsung dapetin SSR ya. Venturing deep into the enemy. SR atau ya? Gua kira SSR teman-teman. Oh ini dia ya. Her song Asuras. Ini siapa lagi? SSR atau Lady Zen? Kok kita dapetin cewek sih? Dapetin Lady Zen anjay. Lady Zen. Terus Su Huang. Rekrut 10 kali lagi ya. Berarti kita gacha 50 kali teman-teman. Kita pilih yang ini ya. Liang Zhou. Yo, semoga dapetin karakter SSR lagi. Sret dapat lagi teman-teman. He is not only the git pot. Inikah karakter SSR kita? Bukan. Oh iya. Cayan. Dapat satu ya teman-teman. Lumayan. Gacha lagi ini yang terakhir ya. Gacha terakhir kita berarti kita gacha 50 kali nih. Kita pilih Yangzou. Yo, please muncul hero SSR lagi. Yang cowok kali inilah. Masa dikasih cewek mulu dari tadi gua. Aduh, gak dapet ya, teman-teman. Dapetin Liu Bei lagi, gak apa-apa. Dapetin Liu Bei bisa upgrade starnya mungkin. Kita coba lihat dulu hero yang kita punya ya, general. General yang kita punya, teman-teman. Ini dia generalnya, wei ada Cian, terus ada Lady Zen. Wah, oh, ini gak bagus ini teman-teman. Masa kita dapetin yang cewek doang ya? Cian, kita coba lihat. Oh, anjay. Kamper kampret, malah dikasih ya. Malah dikasih. Oh, ini bisa combo kah? Have bone. Sepertinya ini Lady Zen sama si Cian bisa combo teman-teman. Oke lah. Jadi seperti itu aja dulu ya untuk video kali ini. Buat kalian yang nggak bisa download, silahkan coba lagi download yang ada di deskripsi teman-teman. Gua udah perbarui linknya dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.